guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang Sultan ada di salah satu outletnya ASR yang bernama Stance. Ini alamat lengkapnya ini ada di daerah Bekasi Selatan nih. Nama jalannya di Raya Pekayon, guys. Nah, Sultan mau ngapain nih di Bekasi Selatan? Itu kayaknya ada Livina yang lagi ganti ban. Kayaknya dia udah pakai velg HSR nih. Kita lihat ke dalam dan ada velg elegan apa di dalam, karena gue pingin nyari velg-velg elegan, mungkin PCD 4x100, 4x114. Itu apa-apa aja? Mari kita lihat. Oke guys, di belakang gue ini udah ada mobil Nissan Livina yang sepertinya udah lama pakai velg HSR, guys. Velg ASR-nya ini adalah ASR Mid 01 nih. Gua nggak tahu si omnya ini udah pake berapa lama. Gua pengen tanya-tanya. Gua panggil aja nih ya. Om, hari. Yeah. Hari Om. Siap Sultan Om. Yeah. Gua udah tahu nama karena tadi udah sempat ngobrol dulu nih guys. Om Hari, gua pengen nanya sedikit tentang mobil nih Om. Oke, okay, siap. Velg ya. Yeah. Mobil tahun berapa nih Om? Tahun 2013, mobil 2013. Tua. Wah, nggak masalah bertua. Masih baru 2013. Kecuali 78 tuh baru. Dari baru Om Ake ya? Dari baru. Dan ini velg? HSR. HSR udah berapa lama Om? Dari 2019 sih ini Ake. 2019 udah masuk 3 tahun sekarang. Udah 3 ya? Tahun ya. Gimana Om rasanya pakai velg HSR? Enak sih, nyaman, terus kuat. Iya, malah yang kalah bannya dibanding velgnya. Iya. Udah ngalamin sendiri kalah bannya pokoknya. Gimana Om, secara boleh ceritain dikit enggak Om? Ya, ngantem lubang, agak keras. Mobil kenceng, ban pecah. Dicek, ternyata velgnya malah aman. Bannya pecah, velgnya aman. Aman. Wow, mantep makanya. Nah, Om sendiri di sini ganti ban Om ya? Iya, ganti ban. Ya. Nah, si Om ini ganti ban Acelera nih, PIR. Tadinya udah pakai Acelera juga Om ya? Acelera juga. Nah, ganti lagi ke Acelera lagi, guys. Wah, cakep. Karena gue lihat di sini velgnya udah agak lecet-lecet karena pemakaian ya, udah umur velgnya. Benar. Nah Om, kesan dan pesan HSR apa nih Om? Pesan dan pesannya sih ya lebih apa ya, pesannya sih lebih mantep lagi deh pokoknya, lebih ditingkatin lagi kualitasnya. Biar ya performanya biar lebih enak lagi. Oh, ya. Kesannya ya emang udah gurih sih velgnya udah. Karena si Omnya perjalanan ke Lampung Om ya? Iya, waktu itu ke Lampung, iya. Ke Lampung, ngantem lubang di tol Om ya? Iya. Di tol, wah, bannya halal daripada velg. Iya. Itu dia. Teruji nih, si Om udah mengakui kalau ban velgnya jago. Mantep. Oke Om Hari, makasih banyak sama-sama. Ya. Sama-sama. Iya. Di sebelah gua ini ada Mas Rama nih, salah satu marketing di sini. Untuk teman-teman yang nanti datang ke Stance, nah udah ketemu Mas Rama, tanya-tanya Mas juga boleh. Mas Rama, izin Mas. Nah, Mas, gua di sini pingin nyari velg elegan di ring 15 sampai 17. Itu di PCD 400, 4114 ada apa-apa aja kita nih? Ada di sebelah situ ya. Nah, mana tuh yang elegan-elegan nih? Ini model-model baru nih ya. Ini ASR apa namanya ini Mas? Merkin dengan PCD 4x114 ya. Lebar berapa nih Mas? Lebarnya dia 6,5 ya. ET-nya? ET-nya 42. ET-nya 42 nih. Ini perpaduan warnanya ini di sini kayak polis krom gitu, dan ini warnanya hitam guys. Wah, cakep nih. Di ring 15 untuk teman-teman yang standar mobilnya di ring 15, nggak pingin ganti ban tapi pingin ganti velg, ini rekomendasi buat kalian-kalian yang gua kasih ini. Cuman ganti ban doang pakai velg ini ganteng. Ini original desain, ada yang ASR ND, dia offsetnya 42. Yang ini? Iya, PCD sama 400-400. Wah, ini agak alirannya sedikit racing nih, tapi tergantung mobilnya nih ya. Bisa jadi racing, bisa jadi elegan juga nih. Ya. Karena warnanya gelap ya. PCD-nya sama double di 400-414 dengan lebarnya berapa nih Mas? Lebarnya sama 6,5. Lebarnya 6,5 dengan ET? 42 juga. Wah, cakep. Pilihan warnanya ada apa aja sih nih Mas? Iya, ada yang ready, ada 3 warna. 3 warna ya. Warna ini warna merah. Merah ya. Iya.
Satu lagi warna? Indi ini merah satu, hitam, oh ini hitam. Yang hitam sama bronze. Ah bronze ya benar, cakep. Di 16 nih mas, mana-mana yang elegan nih? 16. Oke mas, nah ini HSR apa nih namanya nih? Ini HSR KCCX. KCCX, dengan spek velg? PCD-nya 400 sama 114. 400, 414. Lebar berapa? Lebarnya lebar 7. Lebar 7, ET-nya? ET-nya 42. 42 ya. Berarti ini bisa untuk mobil Livina bisa, Avanza bisa, mobil City Car juga bisa, cakep nih. Karena ini double PCD mas ya? Iya, double PCD. Wah, cakep. Ini dipakein ban Acelera PHIR di 19550, cakep nih mas ya? Iya. Wah, ganteng. 205-50 juga bisa, cakep. Mana lagi nih mas yang elegan-elegan, yang ganteng-ganteng kita kasih tunjuk nih? Wah ini. Yang rally. Nah ini yang rally. Tergantung mobilnya juga nih. Lo mau elegansinya itu ganteng sih lebih tepatnya yang gue bilang nih ya. Ini bisa salah satu rekomendasi juga dari gue karena ini alirannya rally dan namanya juga HSR Rally nih ya. Iya. Oh aduh. Banyak juga ada. Mm-mm. Warnanya ada berapa warna kita? Iya ada warna bronze. Bronze yang ini. Iya. Sama yang warna ini ya. Hitam juga ada. Berarti 3 warna ya. Iya. Dengan spek velg ini PCD-nya 4x100 414. Dengan lebarnya berapa sih ini, Mas? Lebarnya dia 7 sama. Lebarnya 7 dengan ET-nya 45 ya. Cakep. Ini warnanya silvernya top, Marco top nih. Mana lagi nih, Mas? HSR Rally udah. Oke, okay, guys, masih di ring 16 nih. Gue tertarik pada ini nih. Ini HSR apa sih, Mas? Namanya, Mas? Klasik. Klasik ya. Dengan VCD 400-414, dengan ET-nya berapa nih? ET-nya dia 3245. Oh beda depan belakang ya, yang depan 32, yang belakangnya 45. Iya. Dengan lebar berapa nih? Dia lebar depan 3,5, belakang 9. Wah cakep, beda 1,5, wah ini mobil kalian yang pingin alirannya chamber-chamber atau gendut-gendut. Ah ini salah satu rekomendasi dari gua guys. Cakep, 16 udah, 17 nih mas. Ah, gue tertarik pada yang berlips-lips nih. Ini ada HSR apa nih mas namanya? Iya, HSR Le Mans. Le Mans. Dengan PCD-nya sama di 400-414. Dengan lebar berapa nih? Lebar 7,5-8,5. Oh beda, 7,5-8,5. ET-nya? ET-nya dia 35-33. 35-33 ya? 35 depan? Iya. Oh kecil di belakang, 35-33 guys. Cakep, di sini polisnya cakep nih celongnya nih. Di sini juga ada action baut. Wah, pol nih. Wah, yang mana lagi nih mas? Ini nih gue tertarik nih. Ini HSR apa nih mas? Nah, itu dia HSR Bun. Bun. Ring 17. HSR apa namanya, sorry? Bun. Bun. Di ring 17 dengan PCD 4x100, 4x114. Dengan lebarnya berapa nih mas? Karena gue gak tahu nih. Iya, lebarnya 9,5-8,5. 9,5-8,5. Dengan ET-nya? ET-nya 3545. 3545 guys. Ini celongnya cakep dengan palang 5 di sini nih. Wah, top marko top nih. Pilihan warna kita ada apa aja sih ya? Pilihan ini warna dia ada black poly sama silver. Oh, black poly dan silver warna. Ya, dua warna ya. Cakep nih. Ada action baut di sini dengan wah, bibir velg yang cakep nih. Ada dua tingkat di sini nih bibir velg ini, guys. Cakep. Nah, yang di bawahnya gua tertarik nih. Banyak palang-palangnya. Ini HSR apa namanya? Ya, HSR 17 dengan spek velg 4x1 juga ya, 4x14. Dengan lebarnya nih mas? Lebarnya dia 7,5-8,5. 7,5-8,5. Dengan ET-nya? ET-nya dia 45 sama 35. 45-35, karena belang juga ya depan belakang ya? Wah cakep. Gua kira hanya yang berlip, tapi ini juga belang guys. Depan belakang lebarnya, wow. Oke Mas Rama, terima kasih nih udah nemenin gue nanya-nanya tentang seputar velg. Karena gue banyak begitu velg HSR ini, ha, agak sedikit lupa nih nama dan ET-nya. Kalau PCD-nya gue hafal, tapi kalau ET-nya sama lebarnya terkadang kita lupa guys. Sekali lagi makasih banyak Mas ya. Izin gue nih ke dalam nih, mau ngeliput di ruang tunggu dulu nih. Siap, thank you. Nah sekarang gue lagi pinggir dalam. Kedengeran kan? Hebat, karena gue pakai mic. Hah, masuk tang, jangan di luar aja. Nah di sini
sudah ada mbak-mbak cantik yang siap melayani teman-teman sekalian. Nah, ini bagian dari kasir dan admin juga, mbak ya. Nah, teman-teman datang nanya velg apapun di sini sama mbak-mbak ini juga bisa. Gua tertuju dari awal datang itu gua pingin ngelihat shock breaker dari Red Max nih. Hazer ngeluarin juga nih ya. Sampai ke per-pernya dipasangin begini, wah ganteng nih. Ini bawaan mobil apa ini ya? Bawaan mobil apa nih, mbak? Buat Fortuner ya. Nah, ini salah satu pajangan yang untuk mobil Toyota Fortuner nih, guys. Per coilovernya pernya ini dari HSR juga, Red Max juga dari HSR. Nah, ini cocok nih. Pakai low ring kit dari HSR, pasang speaker dari HSR juga, guys. Yang namanya Red Max. Ini ada adjustable lembut kerasnya di sini nih. Wah, ini juga udah dapat penghargaan di Filipin nih. Nonton videonya di atas sini nih. Aduh. Nah, ini udah ada HSR yang BBK nih, guys. Big Brake Kit. Ini 6 pot nih, gue lihat nih. Ini untuk mobil Toyota Fortuner nih. Plug and play juga nih, tinggal pasang. Bukan hanya ininya di sini nih, bracket di sini. Piringan juga langsung tuker semuanya. Nih, keluar juga nih. Udah dipajang juga di sini HSR Forge, guys. Nih, ganteng. Dipajang juga di sini nih warnanya. Telongnya tuh. Segini gua lebarnya, cakep. Dan ini Forge ini bisa request juga nih, teman-teman sekalian, bentuk velg gimana, velgnya lebar berapa, bisa custom juga di ASR, guys. Cakep. Dan ini perintilan-perintilannya kayak bot roda juga ada di ASR deh, laknat nih. Tuh, ini yang model hitam, warna-warni, ada yang pendek juga ada. Wah, lengkap. Pokoknya di sini nih. ASR tuh ngeluarin produk-produk sampai tutup kaliper untuk cakram mobil kalian juga ada di sini nih. Wah, keren. Dan di sini juga ada gratis minuman. Fasilitasnya itu tuh dapat minuman, WiFi, dipergunakan gratis. Ya, mbak ya, bener kan? Benar. Nah, itu loring kit untuk Agya, Ayla, Fortuner ada nih, guys. Izin ya, mbak ya? Iya. Untuk R3, Jazz, Frit, ini udah plug and play, tinggal datang ke toko, pasang di toko juga bisa. Tuh, the Frit. Wah, lengkap. Ini apa nih? Untuk Brio ada juga Avanza, tuh Innova Bensin, Innova Solar, Livina juga ada nih. Cakep, lengkap, guys. Ya kan? Silakan datengin toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Pol pokoknya. Guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip. Ingat velg, ingat ASR.